Bete bener, kagak ada makanan ini. Bete kenapa lu? Laper perut kita, aduh. Ngat begini-begini, kulit salak. Kan tadi kan lu yang ke arah sana aja. Ada duit kali bang, selip-selipan mah. Gak ada gua. Goceng. Buat apaan emang? No, buat itu, bangun itu no. Gua gak punya duit. Kopi. Ya gua gak punya duit. Ini udah apaan? Ini udah 2000, ge. Tinggal segini-gininya ini wan gua buat nyambung hidup. Nih, lu tas bener ini. Ini gua kasih. Ini lu ngutang apa gimana nih? Kita pakai dulu dah. Duitnya iya. Berarti lu ngutang sama gua. Ngutang. Bungain enggak nih? Lu ngutang berapa? 2000. 2000. Bungain enggak? Nih, gua kasih. Iya. Lu bayar lu, jangan nggak bayar lu, 2000 lu. Pelit bener sama temen lu. Bayar. Lu kan minjem. Iya, mau minjem bukan yang ini. Ini nggak jadi. Ini nggak apa-apa kalau ngomong. Udah tuh tambahin goceng dah. Ini, apa sih Maya? Ini mau jajan ini. Udah ntar kemari jalan lagi, jajan. Kita kalau kagak ada rezeki, ikhlasinnya aja bang dah. Udah, gua tunggu sini dah. Iya. Ya bener ya, temen gua. Kasih 7000 buat jajan dulu ya. Udah dah, gua tunggu dulu sini nih. Buat si Irwan beli makanan. Loh, mana ya si Irwan ya? Cariin nih. Gua kemana ya nih? Katanya mau beli jajanan dia. Mana dia ya? Ah, gua ke rumahnya nih dah. Nah, gua ke rumahnya lah. Wah, ini nih dia rumahnya nih. Gua gedor nih gua nih. Eh, kali ini enggak ada belnya nih. Mana nih? Eh, ini lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, Ilham. Ada apa, Nam? Tumben kemari, Am. Eh, Irwan, ada Irwan, Cang? Irwan? Iya. Baru berangkat dia, diajak. Berangkat kemana dia? Diajak ke rumah saudaranya, katanya yang di Ono, Cipondo. Udah, jauh amat. Emang ada apa, Nam, kemari? Enggak, kita mau cuma nanyain doang. Nanyain apa, Bang? Ya udah, nanyain doang sih kita. Oh, kenapa? Nanyain Ono, kok. Kobong kesian, sepi. Oh, Ono, dia Cipondo, baru berangkat tadi sama saudaranya. Wah, si Irwan. Tidur sesuai dah. Boleh, enggak. Eh, kita gak tahu alamatnya. Lu nanya-nanya sama temennya tuh, temennya pernah kesitu tuh. Pernah main gitu? Iya. Oh yaudah, nanti kita kesitu aja. Yaudah. Eh, Cang ya? Oke. Eh, Cang. Assalamualaikum, Cang. Assalamualaikum. Masuk aja. Irwan sengke amat ya, anak ya. Utang gua. Duit gua belum bayar lagi. Ada dan gorengan tadi mau. Gak ada, malah dia pergi ke Cipondo. Gua nanya sama siapa ya? Ah, gua nanya sama Pak Ustadz aja lah. Kali gimana gitu. Biar dapat pendapatnya gimana. Kali dia tahu alamat Cipondo. Lah. Ke Pak Ustadz dulu. Jadi ke Cipondo lagi. Tuh hari dicariin sama si Ilham. Gue mau ngumpet di lubang semut, gak muat. Gue bicara sendiri doa ya, kali ada anak-anak. Berang juga. Mas-masan. Ntar gue harus dicujuk. Gak ada utang gue. Mau bayarin mau gak? Hah? Bayarin. Ya boleh dah. Jadi gini nih gue, lagi ngumpet. Mau pergi ke Cipondo, gak ada duit. Ngapain sama sono? Ya ngindarin dari utang. Ini rumah gua lu enak. Iya juga ya, ada kopi. Ya kopi enggak ada, AC ada. Iya bagus dah kan gitu. Enak kan gua keren. Usai perut. Udah lah gua pergi ya. Ya jangan, mari dulu nih ngopi. Males, ngomong mau serius. Iya. Enggak apa-apa lah, mau ke mana buru-buru. Gua mau menghindar dari dia. Pokoknya kalau ada dia mah jadi bilang bilang ya. Mau apa? Biasa urusan negara ini utang. Utang. Utang mulu hidup. Gak punya pikiran lu, ngutang lu. Siapa sih dok? Sediam! Orang jauh gak boleh ngomong. Baru, baru, baru. Orang jauh gak boleh ngomong. Gue lagi main. Lu mau ngapain ini?
Jadi gue begini, gue kalau mau malu, gue gak serius. Jangan serius, Bang. Kenapa? Jangan, pokoknya nih. Ya gak bisa nih? Iya. Yaudah, pokoknya kalau udah silam, jangan dong bilang. Umar, gue lah. Ini ada ini kan, ini. Ini? Ya, doh, boro-boro, gue yang ngutang dia. Udah, gue mau dibilangin sih, gue mah. Tonyok, muka lah, hancur, Bang. Amat, gue mau dibilangin. Gue mau ngerti orang-orang. Bilang. Aduh, ada gue. Ada. Ada utang. Itu udah tak utang ya. Iya. Pokoknya kalau bangun dadah gue jejak lu. Berapa dulu? Gila. Bangun mulu. Ceban. Naikin lah. Jadi 15, no. 20. 20 lah. Udah ya. Ya, cakep dah. Ini nih, Mam, nanti lu dodong. Nah, lu dodong. Iya, kita. Gimana dah, adem. Gimana dah? Lu mau balik gak? Balik ke Mam. Angga. Angga, dia tuh jaman dia. Iya, balik dah. Ini rumah gua, gue pengen balik. Oh, gitu. Aduh. Udah. Mana nih anak ya? Gak ketemu-temu gua. Yah, duit gua udah kemana tau dah. Mana tuh anak ya? Kali ini di rumah Rido kali ini ada nih orang nih. Rido! Ya, ngam-ngam. Lu mana gak? Masuk nih. Lu masuk? Lu udah gak ada ngobrol dah? Gak ada, tadi udah pulang konten. Oh, sebenernya ini nyari si Iron ini dari kemarin ke temen-temen ini. Nah, ini jadi rezeki lagi nih, ini rezeki gua. Weh, lu ngomong apaan dok? Kagak, tadi si Ocen. Oh, iya lu tau gak? Ini lu rasanya lu nih, gua tau sebenernya mah. Ini bukan ini senang nih? Bukannya dah. Ya gua udah lama nyari si Ian. Tapi lu dia ya kan lu tahu ya lu ngeliat nggak kalau ya tenang masalah duit mah gampang tuh sekarang ya udah ntar ya tenang ada itu mah berarti mah si Irwannya aja dulu ada kalau ada ya ada besok balik lagi deh kemari ada yaudah, nanti wah ini enggak duitnya gua kasih lu berapa udah pokoknya gue mau ngomong kalau udah pulang, gue gak mau. Enggak, udah ada, pokoknya ada. Yang penting kita tangkep. Iya, besok kemarin nih datang. Iya, udah gampang aja. Ini video nih ceritanya. Iya, gue mau tunggu gitu doang. Orang ini dicariin. Iya, gue dong, lumayan dong. Buat beli es mah. Iya, gue pulang lah. Iya, dok. Ya, begitu. Ocen lah buka alam ada ini mana keluar dulu halo lo gue kantuk ini nggak tidur mulu ngapain emang mau dapat tiga duit ya siapa yang mau duit jemari mah lumayan emang gede lu gede berapa ya ini mah 125.000 lumayan cepat ngopi mah iya ada rupiahnya lagi iya rupiahnya ini lu mau gak ngapain emang kerjaannya ngapain si Irwan ngapain Irwan doang yo kerja rentenir mau kita silang deh tangkap lah tangkepin aja dah ayo tangkap lo pintu gua tutup dulu ya dah kan ada yang maling tadi malingin lo lu ngutang lagi dah dah yuk mandi banget ya yeah. Cari lah cari ya mana Iwan Iwan lu cari mama lu mau pulang kayak gini. Cariin emang gua ayam, cariin. Ya mah anak umbaran ya mah. Anak umbaran. Kok emang lu di aku yang bawa lu malu? Aku lah. Ya. Ini gua. Lu pada bisa bantuin gua gini, bantuin. Bantuin apa? Bayar utang. Kayak giran gua susah apa kagak ada mau bantuin. Lu lagi gini banyak banget utang kemana-mana. Gimana mau tenang hidup lu? Oh ini siapa nih? Eh ngapa dong? Ada apa nih datang? Kopi. Ayo ngopi. Mana kopi ada nggak? Alam salawat sepurung doang. Iya. Alaman nongko setan ini dilewatin. Orang dia mau kopi kan? Gede. Banyak ini makanan emang. Si banyak banget dah. Tadi dulu saya. Bener nih lagi lapar nih kok. Ayo, gila. Mana? Ayo ngikut ga? Ikut. Kalau makan mau cepet gua. Habis dah mau gua lagi kita. Rumah kentang. Rumah kotor begini. Ada kopi. Ada plastik. Kopi. Iya.
makanan dong. Udah lapar begini. Bisik, diam. Udah keroncongan masalahnya ini. Wah, mau masuk dulu ya? Am, ini dia. Apa namanya anda membayar lo, utang? Malah lo, lo, betahin bang, betahin lo. Woi, aduh, bang bawa gue lagi. Yuk. Bang, gimana nih? Gak ada duit. Bawa yuk. Cang, begong cang. Cang, cang. Hei, lama nih. Kalau siwan cang. Tadi kan nggak pulang-pulang kan? Iya. Pondok. Tadi abis ini nginep ke rumah. Pondok jagung kali. Pondok. Oh, dari mana sih nginep ke rumah gua? Katanya kamu cuma udah bilang sama gua mah. Apaan? Kencang-kencang. Nah, dia lagi mau dipukulin orang itu. Pukulin apa? Iya. Siapa? Gak tahu itu siapa, saya juga belum kenal. Coba, ayo. Udah, ayo. Udah, ayo. Udah, ayo. Tunggu, bawa nih. Aku udah bawa nih. Ini utang, ya. Tunggu. Kita kan kemarin yang kata ke Mancang. Iya. Nyariin dia. Iya, terus kata Mancang kan ke pondok katanya. Cipondok anak gua. Iya. Benar enggak Cipondok kemarin? Kagak, aku ngerti duit. Nih tanya dia. Nih tanya dia, dia katanya nginep di rumah dia. Dia nginep di rumah gua. Lu jangan nyalain gua dulu. Iya. Emang ada apa lu dipukulin? Jadi tapi gini, aku dipukulin juga kan. Saya enggak ngerakin, ngoncang. Dia punya utang sama saya. Oh, jadi dia punya utang, Wan? Iya. Tapi kayak gini tadi mah jangan kayak tadi, Bang. Maka jangan dong jangan punya utang, Wan. Dia ngebawa duit. Dia ngebawa ngencang juga, katanya kayak Cipono nih ke rumah dia. Jadi pada kemusuhin, Wan. Yeah. Udah kalau gitu udah pulang-pulang rumahnya. Jadi mari nanti, nanti saya transfer ya uang kamu ya. Tapi harus bayar, Cang. Ya nanti saya bayar. Ya udah. Ya, saya ayo. Ya. Nih, 7.000 transfer ini. Ya udah, ayo. Alik, tuh, mau utang butainnya nih anaknya. Wah, kasih gak ada babanya, yaudah, buang lu lah.